Brunei Darussalam PS Indonesia akan berlangsung di Leg 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Selasa 17 Oktober 2023. Skuad Garuda punya modal kemenangan 6-0. Brunei PS Indonesia akan tersaji pada leg kedua babak pertama kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan itu akan berlangsung pada Selasa 17 Oktober dengan waktu kick off pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Di pertemuan pertama pekan lalu, Timnas Indonesia pesta gol 6-0 atas Brunei. Dimas Derajat mencetak hat-trick. Ramadan Sananta cetak brass dan sisanya oleh Rizky Ridho. PR berat buat Brunei Darussalam, mereka setidaknya harus menang 7-0 andai mau melaju ke babak selanjutnya. Timnas Indonesia dijagokan sudah menapaki satu kaki ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada babak itu Indonesia akan masuk grup F dan sudah dinanti oleh Irak, Vietnam, dan Filipina. Laga pertama jika Indonesia masuk grup tersebut akan main pada 16 November 2023. Lawan pertamanya adalah Irak. Timnas Indonesia tentu harus menjaga fokus untuk menjalani leg kedua kontra Brunei Darussalam. Sepertinya pelatih Shin Tae-yong bisa merotasi para pemainnya dan memberi kesempatan kepada para pemain muda lainnya. Jadwal kualifikasi Piala Dunia 2023 Brunei Darussalam PS Indonesia di Stadion Nasional Hasanal Bolkiah Selasa tanggal 17 Oktober pukul 19.00 waktu Indonesia Barat.